Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di jendela kelas SMK. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai operator AND pada Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada studi kasus kali ini, saya mempunyai satu buah tabel di mana tabel tersebut berisi nama siswa dan dua buah nilai. Yang pertama adalah nilai pengetahuan, dan yang kedua adalah nilai keterampilan. Dalam operator AND ada sebuah catatan di mana operator AND akan bernilai true atau benar jika dua buah kondisi terpenuhi, dan akan bernilai false atau salah jika salah satu kondisi tidak terpenuhi. Nah, di sini ada sebuah aturan atau sebuah kondisi di mana nilai pengetahuan tersebut akan bernilai true jika nilai tersebut 75 atau lebih besar dari 75, dan untuk nilai keterampilan harus berisi 80 atau lebih besar dari 80. Untuk itu kita akan mencobanya menggunakan rumus AND. Kita letakkan rumusnya di sini di dalam operator AND, di dalam kolom operator AND. Kita mulai dengan sama dengan, selanjutnya kita ketikkan di sini AND kurung buka, kita klik bagian kolom pengetahuan, ada pada kolom H baris ke-7, kita klik kolom H baris ke-7, dilanjutkan dengan lebih besar 74, koma, dan kolom keterampilan ada di kolom I baris ke-7, kita klik saja kolom I baris ke-7, lebih besar dari 79. Selanjutnya kita tutup dengan tutup kurung, diakhiri dengan enter. Nah, nilainya adalah false. Nah, kita kopikan saja dengan cara mendrag sampai tanda kursor ini berubah menjadi plus. Kita klik, tahan, geser ke bawah. Nah, di sini nilainya false, true, false, false, true, dan true. Kenapa di sini bisa false? Karena kita lihat nilai pengetahuannya itu adalah 74. Sedangkan aturannya di sini adalah nilainya adalah 75. Otomatis dia bernilai false. Dan keterampilan nilainya ada 85. Di sini keterampilannya aturannya ada 80. Sebenarnya ini adalah terpenuhi. Dia nilainya true. Kenapa hasilnya false? Karena kita merujuk kepada aturan. Aturannya adalah operator AND akan bernilai true atau benar jika dua buah kondisi terpenuhi. Di sini yang terpenuhi hanya satu saja, yaitu nilai keterampilan, sedangkan nilai pengetahuannya tidak terpenuhi. Nah, kita lihat untuk yang true, yang ini, yang Siska. Dia nilai pengetahuannya 80, sedangkan aturannya adalah 75. Otomatis dia terpenuhi, satu benar atau true. Yang kedua, nilai keterampilannya adalah dia 80 juga, di mana kondisi nilai keterampilan adalah 80. Kedua buah nilai ini terpenuhi, maka hasilnya adalah true. Nah, untuk operator if and sendiri akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.